penyanyi dangdut Zaskia Gotik mulai mempersiapkan diri menyambut kelahiran anak keduanya dengan pengusaha Sirajuddin Mahmud. Zaskia Gotik terpantau mulai membeli perlengkapan bayi untuk adik Arsila Bungalia Sirkiani yang digadang berjenis kelamin perempuan. Penampakan Zaskia Gotik saat memborong keperluan bayi terekam dalam video yang dibagikan sang pelantun lagu Bang Jono tersebut melalui media sosial Instagramnya, @zaskia_gotik. Sang pedangdut sedang sibuk memilih stroller. Dalam video tersebut, Zaskia Gotik tampak tertarik dengan stroller berwarna merah dan hitam. Untuk menentukan stroller yang akan dia pilih untuk baby Utun, Zaskia Gotik tampak berdiskusi dengan sang anak tiri, Akila Ramadhani. Gotik tampak meminta tanggapan Akila mengenai stroller dalam pajangan yang dia pegang itu. "Buat baby," ucap Zaskia Gotik. Akila Ramadhani terdengar setuju dengan stroller pilihan Zaskia Gotik. Tidak hanya stroller, Zaskia Gotik juga membeli kebutuhan bayi yang lainnya banyak lagi.